juga beda. Itu sukanya apa susahnya? So lepas ni Alif nak nyanyi apa pula? Allahuakbar. Tuan Jennifer, kita ada microphone lebih ke? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, banyak ni dosa aku, ya Allah. Tak jumpa tangga, tak jumpa tangga. Okey, lagu seterusnya. Gelap belakang tu, bahaya, jangan. Allah. Ini nak kena sangcet lagi, makan masa lagi. Masih Datuk, Datuk. Assalamualaikum, Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Suara saya tak setinggi Datuk Seri. Kita turunkan key boleh kan? Boleh boleh, saya pun dah lama tak nyanyi lagu ni sebenarnya. Saya pun sama lama. Kali terakhir saya nyanyi ni AIM. Betul, AIM 2016. Dekat sini lah juga. 2018, 2016, betul dekat sini. Betul, dekat sini. Di pentas ni. Oh, pentas ni banyak sejarah. Oh itu ada. Siapa call? Tak, saya cakap nak selesai nyanyi saya kena tengok lirik. Sama lah, sama lah saya. Dah tua, saya tiap-tiap hari panggil anak 7 orang, kena panggil seorang-seorang baru betul. Seorang saya panggil, so lirik lagi lah. Tak nyanyi hari-hari kan. Okay, walau macam mana pun kan, saya nak cakap sikit boleh? Boleh, banyak pun tak apa. Saya boleh lihat sikit. Okay, sebagai anak seni yang sama-sama dalam industri, saya rasa Faizal Tahir kena terus menghiburkan kita semua, memberikan karya-karya yang terbaik kan? Dan teruslah kekal menjadi penyanyi lelaki yang gigi nak ibu wanita dan juga yang paling penting karya tu yang terbaik, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Itulah doa yang saya sangat-sangat hargai kepada semua orang daripada Datuk Seri. Yeah. Terima kasih banyak. Tadi pun saya lupa nak bagi tahu sebenarnya sebab kita dah practice.